Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Istri Sofri, Ayah Sireli, Amri, Luluk, Datam, Milisani, Ya Fauz Fauzi, yang saya hormati pelaksana harian Yayasan Arido Cakung Bapak Aris Herawan ST. Ketua Litbang SDS Mentari Arido Islam School, Ibu Dina Suryana beserta jajarannya, Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islam School, Ibu Nani Murniati YST, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, serta Ayah dan Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya acara ngopi pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun masih dalam keadaan tatap maya. Semoga silaturahmi ini adalah salah satu yang membuat kita uh, menjadi kebaikan untuk kita semua. Baik, untuk memulai kegiatan acara ini, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Arfan Adi Ramana dari kelas 3C dengan Sari Tilawa Bintang Zahira dari kelas 3B. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal insana min alaqa Ikara warab bukal akram Allazi allama bil kolam Allama al insana malam ya'lam ya Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. bacalah. Dan Tuhan mula yang maha pemur, yang mengajar manusia dengan perantara kala. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Masya Allah ya. Terima kasih kepada Ananda Arfan dan Ananda Bintang tentang surat Al-Alaq yang mengingatkan kepada kita semua bahwa itu adalah surat yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahinnya. Untuk acara selanjutnya. Mari kita dengarkan atau ikuti bersama. Zikir pagi yang akan dipimpin oleh Pak Guru Isan. Kepada Pak Guru Isan saya persilakan. Terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baalikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita baca doa dan dikir pagi. Aku mudibilahi mina syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasba'in دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد Wa min syarri hasidin idha hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbinnas nas Malikin nas Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fii sudurin nas minal jinnati wan nas asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur Asbahna ala fitratil islam Wa ala kalimatil ikhlas Wa ala dini nabiyina muhammadin صلى الله عليه وسلم وعلى مله أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر wa bika min adzabil qabr la ilaha illa ant rabbishrah li sadri wa yassirli li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni ja minas salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun alal al mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Pak Guru Ihsan. Baik, Ayah dan Bunda, uh, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, uh, kepada Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Ustaz. Sehat Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. sehat Ustaz. Ya. Uh, ayah dan bunda, sudah hadir Ustadz uh, Dr. Haji Agus Yawan LCMA untuk memberikan materi yang akan mengistirahatkan uh, hati kita sejenak dengan tema membentuk adab Qurani anak melalui keteladanan orang tua kepada Ustadz Haji Agustiawan padanya saya persilakan. Terima kasih. Mohon izin para Ustadz, para ustazah, para orang tua ayah bunda dari anak-anak tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Subhanaka la fahma lana illa ma faham talana innaka anta jawadul karim wa qur zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, para uh, pejuang dari sekolah Islam, para ustadz, para ustazah, dan juga tentunya wabil khusus kepada Ketua yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah, kepada Ayah Bunda, dan juga kepada anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah, betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita di saat sahabat kita, di saat saudara kita, di saat sahabat kita hari ini mungkin mereka sudah tidak bersama dengan kita lagi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat 37. A'udhu billah rajim. Awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakar. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, yang cukup bagi kalian untuk berpikir, bagi yang mau memikirkan, kita masih diberikan hidup hingga hari ini. Sebenarnya, waktu yang cukup lama, waktu yang cukup panjang bagi kita untuk merenung betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sekaligus masih sedikitnya amal-amal ibadah kita dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah juga masih memberikan sehat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallallahu al afiyah, mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan kesehatan. Dengan sehat, para ustadz, para ustazah, para ayah bunda serta anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita bisa hadir dalam acara ngopi mais ya. kajian dua pekanan yang masya Allah banyak sekali mendatangkan manfaat untuk semuanya. Dan yang tentunya tidak bisa kita lupakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat yang paling terbesar, anugerah yang paling terindah yaitu Allah menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita ingin kebersamaan, kita ingin berjumpa dengan beliau dan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala inilah yang menarik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Robi'ah bin Kaab al Aslami radhiyallahu Ini sahabat seperti sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang ringan untuk berkhidmat kepada Nabi SAW, melayani keperluan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari Nabi SAW ingin memberikan hadiah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, Salma Shikta, sal ini singkatan dari isal. Coba kemukakan apa yang engkau inginkan. Secara mengejutkan sahabat ini mengatakan as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku minta untuk bisa membersamai engkau lagi di surga. Subhanallah. Nabi sampai memastikan awa ghairu Apa enggak ada keinginan yang lain? Apa tidak ada permintaanmu yang lain? Sahabat ini menjawab wa Cuma itu yang aku inginkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, faa ini, maka bantulah diriku untuk merealisasikan keinginanmu di Kathroti Sujud dengan engkau memperbanyak sholat sholat sunnah. Ayah bunda dan para pendidik semuanya lihat bagaimana sahabat yang pernah berjumpa dengan beliau saja masih bahkan uh, ingin sekali untuk membersamai Nabi shallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, maka kita pun mudah-mudahan." dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan kita meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir, para ustadz, ustazah, para ayah, bunda, dan anak-anak yang hadir dalam acara ngopi mais dua pekanan ini, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan untuk satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hadirin hadir para pelindung surga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kajian kita pagi hari ini adalah para ayah bunda memasukkan anaknya ke sekolah Islam ini para ayah bunda menginginkan anaknya untuk belajar Al Qur'an para ayah bunda percaya anak-anaknya dididik oleh ibu dan bapak guru yang masya Allah soleh dan salehah ini kenapa sih kenapa kita nyari sekolah seperti sekolah Islam yang ini kenapa kemudian kita Concern dengan pendidikan anak kita, kenapa kita ada pengajian dua pekanan? Kenapa kadang kita harus komunikasi dengan para guru berkaitan dengan perkembangan anak kita? Ada satu jawaban yang sangat sederhana, tapi dia fundamental, yaitu jawabannya adalah kita ingin satu surga dengan anak kita, kita pengen satu surga lagi dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang juga beriman maka kami akan kumpulkan mereka di surga subhanallah Bapak Ibu para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada seorang ahli tafsir yang komentar begini kita tidak ragu dengan nikmatnya surga kita tidak sangsi dengan indahnya surga tapi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alangkah indah dan bahagianya ketika kita menikmati surga dan Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dengan anak kita Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita dengan istri kita subhanallah hadirin hadirat para penindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali adalah bahwa kenapa kemudian kita ada pengajian dua pekanan, kenapa kita konsen dengan pendidikan anak kita, kenapa kita mencarikan sekolah yang terbaik buat anak kita. Kita pengen satu surga dengan mereka. Ya Allah. Para ayah, para bunda, para ustadz, para ustazah yang dimuliakan Allah. seingat ingat, bagaimana kita saat ini ketika anak kami di pesantren, kadang kalau ke kamarnya suka, ya Allah, kapan kumpul dengan mereka? Ya. Dan ketika sudah kumpul tuh ya Allah, senang, bahagia. Ya. Sekarang putra-putri kami sedang di luar, satu di Turki, satu di Malaysia. Kadang suka rindu kemarin video call bareng berempat ya, dengan istri, dengan kemudian anak di luar. Karena saya sedang di Jogja, ada Islamic International Exhibition. Subhanallah, bagaimana kita merasakan bahagianya semakin lengkap ketika kita bersama dengan anak kita, bahkan para ayah bunda yang anaknya di pesantren atau anaknya merantau, kadang kita makan di luar dengan anak yang kecil. Suka keingetan sama anak-anak kita yang lagi di pesantren, anak-anak kita yang lagi merantau, kuliah di luar. Subhanallah. Jadi, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita ingin satu surga dengan mereka. Nah, sekarang adalah kalau kita ingin satu surga dengan mereka, kita ingin tahu betapa pentingnya di keluarga. Dalam sebuah ungkapan dikatakan al-usrah fil Islam, nizamun ilāhiyyun, wahdiyun nabawiyyun, wasulukun insani, wal hayatu fi buyutil muslimin ibadah syamilah. Wasunnah muttaba'ah tentang hakikat keluarga walaupun tentunya bapak ibu yang sudah punya keluarga tentunya sudah kita punya keluarga tapi ini positioningnya hakikat keluarga itu apa di sini dikatakan bahwa yang namanya keluarga itu adalah nizamun ilahi yang namanya keluarga dalam Islam itu adalah sekumpulan daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana aturan antara suami dengan istrinya, bagaimana aturan antara istri dengan suaminya, bagaimana aturan antara seorang ayah dengan anak, bagaimana ayah anak kepada ayah, bagaimana ibu kepada anak, kumpulan dari aturan ilahi. Bukan itu saja. Wahadiyun Nabawi dan Keluarga itu merupakan kumpulan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana petunjuk Nabi sejak kita masih akan mencari calon. Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan mengkhidmat. Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan melangsungkan akad nikah. Bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sunnah sunnah malam pertama. Subhanallah. Sampai malam pertama, malam yang diimpikan oleh jutaan para pemuda, Malam yang diimpikan oleh jutaan para wanita. Islam mengajarkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Aisyah masuk ke kamar, membawa segelas air, segelas minuman, ya, untuk mencairkan suasana. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di dahi istrinya yang baru dinikahi, sambil kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka khairaha" wa khairu ma jabalta biha wa a'udzu bika min syariha, wa ma biha. ya Allah hamba minta kebaikan perempuan ini dan kebaikan apa yang dibawanya dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan yang dibawanya Lantas Nabi SAW mengajarkan untuk kemudian ngobrol. Dan apabila kemudian maaf ingin melangsungkan hubungan suami istri, Nabi mengajarkan untuk berdoa Allahumma jannibna syaitan ma Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah apa yang akan kau rizkikan ini dari syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang membaca doa tersebut ketika akan berhubungan suami istri dan kalau Allah takdirkan dari hubungan itu terjadi anak dan dilahirkan maka anak tersebut akan dijaga daripada godaan syaitan subhanallah hadiyun nabawi keluarga itu merupakan kumpulan dari petunjuk-petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bukan cuma sekedar aturan, bukan cuma sekedar petunjuk Nabi SAW, wasallam tapi juga dia adalah akhlak insani. Bagaimana adab moralitas moralitas. Makanya hidup di dalam rumah kaum muslimin, ini merupakan ibadah yang komprehensif subhanallah ibadah syamilah ya rumah tangga-rumah tangga kaum muslimin itu ibadah semuanya suami mencari nafkah istri yang kemudian sibuk dengan urusan rumah tangga bagaimana suami yang mendidik anaknya bagaimana istri yang mendidik anaknya ini merupakan ibadah yang komprehensif dan juga adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah pendidikan yang berkesimbangan tarbiyah mustamirah. Jadi kembali bahwa kenapa kita peduli sayang betul dengan anak kita sampai kemudian kita cari pendidikan yang terbaik kita pengen satu surga. Yang kedua kita jadi faham tentang hakikat pentingnya keluarga. Kalau kita berbicara tentang masyarakat Muslim, kalau kita bicara tentang bagaimana pemerintah yang Muslim, pemerintah yang Islami, masyarakat yang Islami, maka keluarga merupakan miniatur daripada masyarakat Islam. Mustahil akan kemudian dicapai suatu masyarakat yang Islami, kalau dari rumah dan keluarga-keluarga ini tidak kemudian menjadi rumah dan keluarga yang Islami diawali dari rumah. Hadirin hadirat para penindas surga Allah Subhanahu wa taala, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah. Kita sebagai orang tua kan ingin mendidik anak kita Para ustadz dan ustazah bentuknya membantu bagaimana mendidik daripada anak-anak kita. Tapi gangguan itu nggak ringan. Bagaimana gangguan di luar, bagaimana pergaulan dengan teman, bagaimana kemudian media elektronik, dan lain sebagainya. Maka satu hal yang saya teringat dengan ucapan syair adalah Mata yatimul bunyanu yauman tamamuhu Iza kunta tabnihi wa ghairu kayahdimu Abis ah, di sini. Kapan akan sempurna sebuah bangunan kalau kita membina dan membangunnya sementara orang lain menghancurkannya. Ya Allah, ini yang ada di hadapan kita para ustadz ustazah di sekolah sudah mengajarkan kebaikan pagi diawali dengan pembiasaan dari mulai ketemu assalamualaikum bu yulia eh masya allah anakku ya dari awal sudah diajarkan tapi masya allah ya. bagaimana pergaulan dengan temannya bagaimana media sosial di rumah juga demikian ibu bapaknya sudah mengajarkan bicara lembut bicara baik tapi ketika di luar itu banyak yang menghancurkan. Masya Allah ini menjadi tantangan yang tidak ringan. Makanya dalam pepatah Arab ini dikatakan mata yatimul bunyanu yauman tamamuhu idha kunta tabnihi wa ghairu kayahdimu. Bahkan dilanjutkan dalam pepatah yang lain adalah laukana alfu khalfahu hadimu kafa fakaifa bibanin wa khalfahu halfu hadimu. Kelanjutan daripada syair tadi adalah bahwa sekiranya ada seribu orang yang lagi ngebangun. Terus di belakangnya ada satu yang merusak. Itu aja udah cukup. Seribu orang ngebangun. Tapi kemudian di belakangnya ada satu saja yang kerok istilahnya. Satu aja yang menghancurkan. Bangunan itu nggak selesai-selesai. Nah kemudian dikatakan, bagaimana lagi kalau kemudian yang ngebangunnya satu yang merusaknya seribu. Subhanallah. Bagaimana lagi kalau kemudian yang ngebangunnya cuma satu yang rusaknya sampai seribu. Bagaimana TV, bagaimana gadget, bagaimana ini, masya Allah. Ya. Jadi seribu orang ngebangun, kemudian di belakangnya ada satu yang ngerusak aja ini udah, wah bangunan itu susah selesainya, bangunan itu juga nggak bagus. Maka gimana lagi kalau kemudian yang rusaknya seribu, yang ngebangunnya satu bisa dibayangkan. Itulah karenanya para ayah bunda, para ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita duduk bareng-bareng untuk kemudian kita coba rumuskan sharing pengalaman ya. bagaimana kemudian dari ayah bunda, bagaimana dari ustadz dan ustazah agar kemudian anak kita seperti yang kita harapkan. Baik. Nah, ya. Kalau kita bicara tentang keluarga Qurani, keluarga Qurani ini kalau kita cerita tentang keluarga Qurani. Kita ingin anak kita kemudian memiliki adab Qurani. Kita pengen anak kita kemudian punya semangat untuk kemudian menjadi anak yang Qurani, Anak yang menghafal Quran, anak yang bisa mengamalkan daripada uh, tuntunan-tuntunan Al-Qur'an, maka sebelum daripada itu semuanya Nah, berawal dari kita, Bapak Ibu. Berawal dari orang tuanya. Makanya saya katakan, orang tuanya mesti soleh dulu. Subhanallah, Bapak Ibu bisa buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat ke-18. Di ayat 82, ini Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Keduanya berjalan, dan kemudian mendapatkan ada satu rumah yang sudah roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk ngebenerin nih rumah. Nabi Musa mengatakan kalau kita minta upah, kayaknya cukup upahnya itu untuk makan kita. Maka kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa wa ammal jidaru fakana li fil madinah. Adapun dinding rumah yang roboh tersebut adalah punya dua anak yatim yang ada di kota itu. Wakana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah daripada bangunan yang runtuh tersebut ada harta simpanan daripada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus dua orang nabi, Nabi Khidir dengan Nabi Musa untuk kemudian mengambilkan harta yang disimpan oleh ibu bapaknya. Ini lantaran kenapa Wakana Abu ah tuh dia bapaknya dulu orang soleh makanya karena bapaknya orang soleh Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagaimana anak yatim tersebut oleh Allah ditolong oleh Allah dijaga sampai Allah mengirimkan dua orang nabi untuk kemudian membantu mengeluarkan daripada harta simpanan orang tuanya. Hadirin-hadirin para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, para ayah bunda, para ustadz ustazah jadi di sini kalau kita pengen, anak kita kemudian memiliki adab Quran, bagaimana kita ingin agar kemudian nilai-nilai Al-Quran itu bisa mewarnai, maka yang pertama adalah orang tuanya mesti soleh. Orang tuanya mesti soleh. Anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Jadi dia akan niru dengan apa yang dilihat dari orang tuanya, dia akan mengatakan apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana ada Qurani kepada anak atau bagaimana kemudian rumah tangga kita menjadi rumah tangga Qurani, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita awali dari kita orang tuanya mesti soleh. Sampai-sampai ada seorang salafus soleh yang mengatakan kepada anaknya, La azidan nafi solati min ajlik. Nah, bapak itu nambah semangat sholat. Artinya bukan cuma sholat yang wajib, tapi nambah dengan sholat-sholat yang lain lantaran kamu. Kenapa? Lantaran dia pengen anaknya soleh, tapi diawali dari dia. Nah ini dia. Jadi kalau ingin agar anak kita kemudian punya adab Qur'ani, anak kita punya motivasi ngafal Qur'an, anak kita kemudian ingin mulai dari kita. nih Dari kita, kita sudah soleh belum. Karena kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa ya ketika kemudian kita soleh, Allah jaga anak. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika dia di sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika dia pulang sekolah. Maka pada saat kemudian ya, kita soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga ya, kepada dirinya dan juga kepada anak turunannya. Subhanallah. Jadi kalau kita bicara tentang adab Qur'ani, keluarga Qur'ani, ya mulai dari kita untuk kemudian menjadi orang yang soleh. Hadir-hadir para periode surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang bagaimana nih ya, membentuk adab Islami pada anak, adab Quran kepada anak ya, dengan keteladanan? Nah, ini dia. Yang pertama adalah bahwa dalam tataran ibu bapak, dalam tataran keluarga ya, ini harus kemudian. Visi dan misinya adalah menjadi keluarga. Eh, visi dan misi keluarga adalah bagaimana membentuk generasi Quran. Itu harus ada pertama kali. Dan itu harus sama. Jangan sampai kemudian ayah saja yang kemudian berjuang untuk kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak Quran. Ya, tidak cukup. Istrinya juga bantu. Istrinya juga bantu. Bagaimana kemudian membentuk generasi Qurani? Oh iya. Bunda kan lebih banyak waktunya dengan anak-anak apa apa biar Bunda obrolin ya jadi kita sama visinya oh keluarga kita mau dibawa kemana nih oh keluarga kita ini aja untuk menjadi generasi Qurani kita kalau udah berkaitan dengan dunia nggak ada puasnya nggak ada cukupnya bagaimana kemudian kita pengen di keluarga itu, ada yang hafal Quran, ada yang nanti bisa mewarnai kepada orang-orang sekitarnya. Itulah disepakati dulu bahwa, oh iya, visi kita dan misi kita dalam keluarga adalah membentuk generasi Quran. Kita dengan istri itu harus kompak, jangan sampai kemudian kita dengan istri itu berbeda cara pandang. Ini harus sama, Bapak Ibu, Allah SWT, rahmati yang kedua. Kalau kita berbicara tentang bagaimana keteladanan dari orang tua berkaitan dengan adab dan akhlak Qur'an, yang kedua saya katakan adalah bahwa kita sebagai ibu dan bapak mestinya faham keutamaan Al-Quran. Nah ini dia. Ya. Kita mestinya faham. Ketika kemudian kita faham tentang bagaimana keutamaan Al-Quran sehingga kemudian kita jadikan dia sebagai visi, kita jadikan dia sebagai misi dari rumah tangga kita, maka kita berangkat dari ilmu atau tahu. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hey manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi hati-hati yang yang ada penyakitnya dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman subhanallah para dokter yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala mengatakan He manusia telah datang kepadamu mau ezotun pelajaran dari Allah subhanahu wa taala udah gitu juga menjadi syifa un lima fisudur subhanallah kalau kita tahu betapa mulianya daripada Al Qur'anul Karim kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Qur'an dan ini sangat bermanfaat kepada umat manusia maka nggak ada lagi yang kemudian menentang tentang bagaimana generasi Qur'ani ya karena kenapa karena sudah faham bahwa keutamaannya luar biasa. Kalau keutamaan Al-Quran adalah menjadi penyembuh, penawar dari sakit, bagaimana bukan saja sakit fisik, tapi mendatangkan ketentraman kepada jiwa, maka ini merupakan impian dari semua orang. Hadir-hadir ya. para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Syafi'i, belum mengatakan bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran. Maka akan tinggi kedudukannya. Lihat bagaimana kemuliaan Al-Quran. Nah, ibu bapak dari yang hadir di majelis ini, bagaimana kita faham, oh ya Allah, Allah itu memuji kepada orang-orang yang, apa namanya, ahlul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat suka kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Makanya, kata Imam Syafi'i, adalah bahwa barangsiapa yang mempelajari Al-Quran maka akan tinggi kedudukannya. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu rahmati ya Allah, bagaimana ketika Al-Quran sudah menempel kepada para sahabat, kepada Abdullah bin Abbas. Bagaimana ketika Al-Quranul Karim sudah menempel kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat. Ya. Dan juga Allah tinggikan kedukungannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ih, mulianya orang yang Belajar Al-Quran, nah, para dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu kepada guru dan juga para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bagaimana kita membentuk keluarga Quran ini? Ya, kalau tidak dimulai dari orang tua, Di orang tuanya harus soleh. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian orang tua bisa mendukung ya, yang namanya lingkungan Quran, ya, dengan cara tadi kita punya visi ngebangun keluarga adalah mencetak generasi Quran. Bagaimana yang kedua adalah ya, kita memahami bahwa Al-Quran ini banyak betul manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah nggak cukup bagaimana orang tua faham tentang keluarga Quran. Nggak cukup tadi orang tua itu diminta untuk soleh. Nggak cukup. Yang ketiga adalah ya, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, bagaimana ketiga ini adalah menjadikan rumah sebagai lingkungan yang Qur'ani. Nah, itu dia. Ya. Karena kenapa? Karena untuk menjadi generasi Qur'ani, perlu rumah yang menjadi lingkungan Qur'ani. Kita kalau di komplek, ya berarti jalanan komplek. Bagaimana kemudian jalanan komplek ini bersih, bagaimana kemudian antar satu tetangga dengan tetangga yang lainnya saling baik, menyapa, dan lain sebagainya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, itulah lingkungan yang baik. Saling support di masjid ada ustadznya yang hafiz, ya. kemudian ustadz ini juga apa namanya buka kelas tahfiz, buka kelas tajwid dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah value, menjadi sebuah lingkungan Quran. Karena tadi bagaimana tadi saya katakan ya Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita untuk kemudian membentuk lingkungan Quran. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah berfirman hai hey orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka ada seorang ustadz yang memberikan nasihat. Hi, kata beliau, coba antum perhatikan. Kalau terjadi kebakaran, lah sama Allah. Kita nggak berharap demikian. Tapi kalau kemudian terjadi, maka kita coba perhatikan bagaimana seorang ayah dia sampai menggedor-gedor pintu putranya. Membangunkan agar putranya itu kemudian bangun dan menyelamatkan diri daripada kebakaran yang menimpa gedung ataupun rumah itu itu baru api di dunia yang kemudian merembet dan kemudian membesar ke rumah daripadanya. Maka di sini kata beliau adalah apalagi dengan api di akhirat. Justru kita mestinya jauh lebih takut di dunia saja nggak sanggup kita untuk kemudian apa namanya tersentuh, terpapar secara langsung dengan api. Apalagi kemudian nanti di akhirat ya Allah, kita harus kemudian bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah kita kemudian, bagaimana bisa menyentak dan kemudian membangunkan anak-anak? Maka, Ustaz tersebut mengatakan bahwa kalau kebakaran rumah saja, kita saksikan seorang ayah berani mau ya, untuk kemudian menggedor pintu daripada kamar anak, kamar istrinya, kemudian berusaha susah payah untuk kemudian menyelamatkan mereka, apalagi dengan yang namanya api di akhirat. Wal API di akhirat ini, waduh dahsyat kalau kita cerita. Bagaimana tingkat menghancurkan manusianya, loh subhanallah. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita siapkan lingkungan Qur'an Ya. dan mendidik apa namanya anak agar kemudian punya keinginan untuk terselamatkan daripada siksa api neraka ini, dia adalah suatu hal yang sangat besar. Baik, Bapak Ibu Allah Taala Rahmati. Ali bin Abi Thalib menjelaskan ya, kalimat dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro Hai hey, orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu ya, daripada siksa api neraka. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksud dengan peliharalah dirimu itu adalah adibuhum Ad wa alimuhum. Bagaimana kita ajarin kepada anak-anak ini ada bagaimana kita ajarin kepada anak-anak ini tentang uh, apa namanya uh, ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi inilah uh, yang berikutnya tadi saya katakan adalah bagaimana untuk kemudian membuat membentuk ya, apa namanya sekolah Qur'ani. maka di sini adalah lingkungannya juga harus Qur'an. Baik Bapak Ibu yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala Makanya kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kemudian ya kita bawa anak kita untuk sholat ya, sejak masih berumur tujuh tahun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Wasallam mengatakan muru auladakum bis sholati wahum abna usabain wadribuhum alaiha wahum abna uashrin wafarriku baynahum fil mabajja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernahkah perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Jadi anak-anak kita itu kita anjurkan untuk kemudian kita sholat. Kemudian itu ketika berumur tujuh tahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadribuhum pukul dia kalau sampai kemudian umur sepuluh tahun belum mau sholat. Wa fil madhojir kalau di atas daripada 9 atau 10 tahun, untuk kemudian tempat tidurnya, hendaklah dibuat tempat tidur yang terpisah. Jadi antar anak, tapi kalau udah 10 tahun ke atas, antara anak laki-laki dengan anak perempuan memang sudah harus untuk kemudian dipisahkan daripada kamar tidur mereka. Lihat, Islam itu sangat luar biasa. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, inilah Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada kita ya, untuk kemudian membuat lingkungan keluarga lingkungan yang Qurani ya, bagaimana menjaga mereka daripada siksa api neraka yang keempat Bapak Iwan Rahmati Allah dan juga para Ustadz Ustazah bagaimana kemudian mengajarkan adab Qurani dan membentuk ya, rumah tangga Qurani saya katakan adalah yang keempat adalah beri motivasi berikan motivasi karena orang tua sudah paham visi dan misinya adalah berumah tangga ini ingin satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana orang tua itu kemudian bisa paham tentang pentingnya Al-Qur'an kemudian juga tadi disampaikan bagaimana orang tua bisa membuat lingkungan yang apa namanya produktif kepada karya kepada anak-anak kita untuk kemudian hafal Al-Qur'an Nah, yang keempat adalah tinggal adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu Allah semua telah rahmati. Yang pertama saya katakan adalah coba kita cari di internet syukur-syukur kalau kemudian kita punya bukunya bagaimana kita cerita tentang ulama-ulama besar yang hafal Al-Quran. Nah, bisa kita cari di artikel ya. bagaimana misalkan apa, apa, ya. Syekh bin Syahri bin Rashid al afas yang di Kuwait, bagaimana kisahnya sehingga kemudian Allah muliakan dirinya menjadi imam di Kuwait. Jadi kita cerita tentang ulama-ulama besar yang hafal Al-Quran dari mulai ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sahabat Ibnu Abbas masih kecil, masih muda, tapi menjadi rujukan dari sahabat-sahabat yang lain kalau bertanya tentang halal dan haram pasti mereka bertanya kepada uh, Muaz bin Jabal. Jadi cerita tentang ulama-ulama besar, tentang bagaimana sahabat-sahabat terdahulu yang mereka hafal Al-Qur'an. Yang kedua adalah ceritakan kepada anak kita tentang anak-anak hebat yang apa namanya uh, hafal Qur'an. Coba ini ya, Fulan enam tahun umurnya sudah hafal Al-Quran ini, Fulan sekian tahun, ya. hafal Al-Qurannya juga banyak. Subhanallah, ini bisa kemudian memicu dan memacu anak-anak kita. Oh ya Allah, saya kalau kayak gini di sekolah Islam ini ya, tidak hanya sekedar sekolah menjadi sekolah Islam, tapi bagaimana kemudian ya, jiwa mereka itu juga benar-benar ingin untuk memperjuangkan daripada Islam. Jadi, cerita tentang anak-anak hebat kita bisa searching di internet, kita bisa langganan. Pokoknya adalah isinya adalah eh, tentang anak-anak hebat yang menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, bagaimana motivasi kepada anak adalah coba ceritakan tentang hasil penelitian kecerdasan yang bisa dibentuk dengan kecintaan kepada Al-Qur'anul Al Karim. Nanti eh, saya sampaikan di bawah. Bagaimana para dokter, para guru, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Dr. Andri. Beliau guru besar di Unpad. Beliau mengadakan penelitian ya, bagaimana seseorang itu dan beberapa orang maksudnya diperdengarkan musik-musik klasik, musik-musik Beethoven ya, atau misalkan di orkestra orkestra ya. Jadi kembali bahwa eh, ini ya. Bagaimana Dr. Andri? Beliau tadi saya katakan mengadakan penelitian antara musik-musik yang eh apa namanya? Eh, sedemikian dan juga bagaimana ketika diperdengarkan Al-Qur'anul Karim. Di tahun 2007 dari hasil penelitian beliau mendapatkan bahwa ya, ketika seorang anak itu ketika seorang anak diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka ayat Al-Qur'anul Karim ini jauh lebih mendatangkan relaksasi kepada diri dibandingkan dengan apa namanya eh, yang lain-lain, yeah, yang lain-lain, yang lain-lain itu misalnya diinikan dengan musik klasik, musik relaksasi yang lainnya, suara gemericik di pegunungan, bagaimana kemudian angklung Sunda, bagaimana gending Jawa, ini pokoknya nggak ada yang ngalahin Al Qur'anul Karim. Al Qur'anul Karim itu bikin tenang ketika mendengarnya. Yeah, inilah apa namanya bagaimana penelitian tentang hal tersebut jadi kita bisa ceritakan kepada anak-anak jadinya kemudian merasa merasa bangga kemudian juga tiga tahun setelahnya dokter Andri adakan riset lagi di sekolah di daerah Bandung Barat dan beliau mendapatkan bahwa kalau tadi kan 2007 ini kemudian 2020 belum mendapatkan fakta adalah bahwa ketika anak-anak di pagi hari, diperdengarkan Al-Quran, ya tadi kan masya Allah, kita awali dengan zikir dan lain sebagainya, maka anak itu akan tahan menghadapi stres. Subhanallah, kalau di kita ini sekarang makin banyak orang stres, bagaimana kemudian mengatur waktunya dan lain sebagainya. Jadi, bapak, ibu, ayah, bunda, serta kan Allah yang ketiga adalah memberikan motivasi kepada anak kita cerita bagaimana hasil daripada penelitian kecerdasan dan juga tentang kecintaan pada Al-Qur'an. Yang keempat para eh, dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, para apa orang tua, yang keempat adalah Menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an kepada anaknya. Setelah kita ceritain ulama-ulama yang hafal Quran, setelah kita ceritain bagaimana anak-anak hebat yang hafal Quran, setelah kita ceritakan bagaimana penelitian kecerdasan yang bisa dibentuk ya, ketika seseorang itu cinta Quran yang keempat kita jelaskan keutamaan Quran kepada anak. Setelah orang tua faham tentang keutamaan Al-Quran, anak-anak juga diceritain tuh. jadi mereka juga faham, "Oh iya." Al-Quran ini bukan sekedar quote-quote bagus yang kadang kita dapatkan dari penulis ini, penulis itu. Bukan. Tapi Al-Quran itu memang uh, punya keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kelima, bisa kita motivasi anak kita itu dengan menjelaskan tentang bagaimana keutamaan pencinta Al-Quran. Coba lihat bagaimana sahabat, bagaimana salafus soleh, bagaimana cintanya mereka dengan Al-Quranul Karim sampai luar biasa. Sangat mengagumkan. Yeah. sangat mengagumkan. Keutamaan para pecinta Al-Quranul Karim. Yeah. dan uh, sekali lagi bahwa ini kemudian bisa motivasi anak. Ya, yeah. jadi peran orang tua itu adalah bagaimana kemudian menumbuhkan apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala simpan dalam hati yeah. Bagaimana kemudian itu bisa tumbuh karena tahu oh ini ada keutamaan ada keutamaan Allah sudah ngasih kepada kita fisik, jasad, dan lain sebagainya, maka kita gunakan untuk kemudian bisa memahami daripada keutamaan Al-Quran. Yang berikutnya, Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang diberikan Allah adalah bagaimana memberikan motivasi tentang kita jelaskan kalau tadi tentang keutamaan Al-Quran. Kalau sekarang keutamaan tentang pecinta Al-Quran, nah bagaimana? Eh, apa namanya? Eh, Pecinta Al-Qur'an ini juga ternyata mendapatkan keutamaan. Jadi, selain Al-Qurannya, ini menjadi suatu benda yang sangat-sangat penuh keberkahan. Maka, Bapak Ibu, kalau semua telah rahmati, pecinta Al-Qurannya juga sama mendapatkan ke kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang keenam adalah ketika anak kita berprestasi, maka beri hadiah yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim kamu juara be ya, nak? Oh, kalau kita gitu, ayo ke Bunda yuk Bunda beliin mushaf baru atau misalkan kita beliin apa namanya saya nggak tahu kalau zaman dulu itu masih pakai kaset ya kaset tentang Al Qur'an atau apa misalnya coba ya bagaimana kemudian kita kasih hadiah kepada anak hal-hal yang berkaitan dengan Al Qur'an entah itu juz amma entah itu kemudian eh, apa namanya eh, apalah gitu yang yang pada saat dia berprestasi maka, berikanlah hadiah yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi, akan merasa senang ya. karena diakui eksistensinya, ya. dan juga hadirat rahimakumullah eh, di sini betul-betul menunjukkan. Ya. Jadi, eh, ketika prestasi kita kasih hadiah, dan hadiahnya adalah hadiah yang berupa Al-Quran, ya, bisa rekaman, bisa kemudian yang lain. Yang ketujuh adalah terpenuhi hak-hak Quran di dalam rumah. Nah, ini penting. Ketika kita ingin kemudian eh, ini sebuah integrated, ada kemudian sekolahnya, ada pihak kemudian eh, para orang tuanya, kemudian ada apa namanya eh, ininya, maka eh, Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, ya, ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Terpenuhinya hak-hak Quran. Ya. Yang ketujuh tadi saya katakan adalah Terpenuhnya hak-hak Quran di rumah kita. Hak, hak Quran itu artinya adalah bahwa mushaf, gampang dicari, oh juga, naroknya mudah, kemudian kelihatan. Ini, hak-hak ini Quran termasuk juga hak, hak Quran adalah bagaimana dibacakan Al-Quran itu pada subuh. Kita bikin tadarusan, ya. kemudian menjelang Maghrib kita buat tadarusan harus Al-Quran, mungkin ada juga materi keislaman ya, agar kemudian menjadi sebuah semangat yang terjaga. Nah, yang kedelapan adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai zat ataupun hal yang paling banyak didengar oleh anak. walaupun ada TV, ada dan lain sebagainya, tapi usahakan bahwa Al-Quran ini yang paling banyak didengar oleh anak kita. Entah itu dari MP3, entah itu dari apa, dan lain sebagainya. Jadi hadir khotaliman rahimahumullah, ya, inilah uh, hal yang keempat tentang bagaimana kita kemudian uh, bisa menciptakan, membentuk generasi Qur'an ini dengan bermartabat atau berakhlak. Ya. Baik. Bapak Ibu para uh, ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya nah ini masih masuk nih ya, tentang bagaimana memberikan motivasi kepada anak ya. yang berikutnya saya katakanlah coba kalau tadi itu berkaitan dengan ayah bunda uh, jadi ayah bunda harus memberikan pemahaman kepada anak ayah bunda untuk kemudian ngajak anak kemudian jadi oh bangga oh ini ya yang si kecil itu hafal oh iya ini yang ada di Uh, apa namanya uh, salah satu stasiun televisi swasta program Hafiz Ya Allah ini rumahnya itu bisa diajak itu yang, yang slide yang tadi nah slide yang, sekir yang sekarang saran saya adalah mendekatkan anak pada lingkungan Al-Qur'an di luar rumah ya, ya. jadi di luar rumah itu bukan cuma sekedar nongkrong bukan cuma kemudian oh ini masjidnya juga samping uh, lapangan misalnya enggak bagaimana mendekatkan anak pada uh, apa namanya lingkungan quran di luar rumah. Coba kita deketin. Artinya kalau ada markas tahfiz dekat rumah, kalau ada misalkan apa namanya pesantren dekat rumah, kalau ada misalkan dekat rumah ada yang lain, maka kita dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran di selain rumah. Yang berikutnya adalah bagaimana membelikan buku berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran. Sesuai dengan perkembangannya, cuma Bapak Ibu, Allah SWT, rahmati ini, kemudian bisa menjadi hadiah buat anak kita. Bukankah kita ingin kemudian anak kita hafal Quran? Bukankah kita ingin anak kita kemudian bisa mengamalkan Islam? Maka, Bapak Ibu, Allah SWT, rahmati. Saya katakan adalah bahwa di sini, waktu yang kita miliki itu jadi punya banyak kesempatan untuk membantu dakwah kita. Jadi, untuk kemudian apa namanya buku-buku berkaitan dengan mujizat Al-Quran ini sangat bagus ya ketika dia baca maka dia kemudian uh subhanallah membanggakan ya bagaimana yang dilakukan oleh kaum muslim yang ketiga adalah banyak memperdengarkan Al-Quran tadi saya katakan di rumah bagaimana pasang apa namanya TV ataupun radio ataupun apa apa VCD player yang isinya adalah bagaimana bacaan bacaan Al-Quran. Ini semua ngedukung anak untuk kemudian bukan cuma hafal Al-Quran tapi terjadi internalisasi. Bagaimana kemudian terwarnai dengan warna Al-Quran tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya adalah kita membelikan buku-buku berkaitan dengan kemujizatan Al-Qur'an ya. Coba ya. bagaimana kita cari buku-buku. Oh, ada nih apa namanya? Eh, ringkasannya di namanya? Eh, no, eh, harian ini dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Kemudian tadi kita banyak perdengarkan Al-Qur'an pada mereka mobil, di rumah, di sekolah. Sehingga kemudian yang banyak didengar itu adalah bagaimana nuansa-nuansa Al-Quranul Karim. Yang berikutnya adalah tentunya mengajarkan Al-Quran sejak masih lagi kecil. Anak kita masih kecil, tapi kita sudah ajarkan. Bismillah, kita sudah ajarkan bagaimana Al-Fatihah. dan lain -lain. Jadi dengan apa namanya mengajarkan anak sejak masih kecil, maka anak ini kemudian menjadi semakin Cerdas berikutnya, kemudian mengajarkan membaca Al-Quran sejak balik. Ini juga sama, sejak kecil, agar kemudian anak-anak itu bisa cepat untuk meniru anak-anak tersebut, bisa kemudian diterima di sana. Baik, bapak ibu, para ustaz ustazah yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya adalah berguru kepada ahli Quran. Siapa nih ahli Quran? Oh, selain bapak dan ibu. Ustadz dan ustazah, kita cari siapa yang ahli Quran dicerita tentang Al-Quran. Apa bedanya Al-Quran yang sekarang dengan Al-Quran yang cetakan terdahulu? Kenapa cetakan terdahulu itu kita ingat waktu kita ngaji, itu ditanyanya berapa ain setiap kali sholat. Kalau zaman kita itu kan perjuz, ya, ini subhanallah. Jadi, kita tanya kepada ahli Quran dan lain sebagainya, ya. baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Yang berikutnya adalah termasuk dalam memotivasi. Ini adalah memiliki jadwal yang tetap untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, tadi, apa namanya? Kemarin, saya di sini di Jogja. Itu bagaimana melihat kondisi sekolah dan lain sebagainya, yang kemudian menerapkan hal ini kepada orang tuanya kepada anak-anak jadi punya jadwal yang tetap untuk belajar baca al-quran dengan anak di rumah jadi bukan cuma sekedar bagaimana di sekolah bersama para guru para ustadz ustazahnya tapi di rumah juga ada jadwal misalkan mbak dah maghrib karena mungkin suami baru pulang menjelang maghrib atau kalau kemudian terlalu letih bisa kemudian istri yang apa namanya menyimak ataupun mendengarkan dari apa yang dibaca oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin dengan dengan jadwal. ini juga subhanallah tantangannya. tantangan. Nah, saat jadwal Quran hendaknya bisa fokus. Artinya apa? Gadgetnya jangan dibawa karena biar fokus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana agar anak-anak itu dipersahabatkan dengan teman-temannya gemar juga untuk baca dan menghafal Quran. Adik di sekolah kelas berapa? kelas 5. Adik temannya siapa? Oh, sama ini gimana? Ya, dia bagus juga. Nah, itu. Kita coba untuk kemudian dipersahabatkan dengan anak-anak juga yang gemar baca, dengan anak-anak yang gemar menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah agar anak-anak itu dijauhkan dari maksiat termasuk dalam hal ini adalah kita pada orang tua, ayah nih terutama, carinya yang halal untuk kita bawa ke rumah. Carinya yang halal untuk kita bawa ke rumah. Jangan sampai kemudian kita melakukan maksiat dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala halangi anak-anak kita. Ya Allah, sedih sekali. Kemudian yang berikutnya saya katakan, bagaimana agar muncul ya, kesadaran, akhlak Qur'ani, coba diajak berziarah ke pesantren dan lembaga-lembaga Quran. Oh ini uh, apa namanya kita di Jakarta Utara nih dekatnya kemana nih? Ya, gitu. Bagaimana kemudian kita ziarah ke pesantren, kita ziarah ke apa namanya lembaga-lembaga tahfiz Al Quran coba. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana mengkondisikan kesiapan belajar di pesantren ini penting. Bagaimana anak-anak kita ketika selesai kelas 6 dan ingin melanjut ke pesantren, maka, Bapak Ibu, bagaimana mengkondisikan kesiapan belajarnya dulu, anak atau keponakan kami itu sebelum mereka memilih pesantren ini? Mereka itu diajak jalan, sudah lihat pesantrennya, sudah lihat lapangan bolanya, dan lain sebagainya. Jadi, ini untuk menghindar, menghindarkan bagaimana rasa sepi dari apa namanya anak-anak yang belajar di pesantren karena kenapa karena nggak tahu dia akan bergaul kemana dengan ustadz mungkin malu jadi adalah bagaimana mengkondisikan anak kita agar siap kemudian belajar ke pesantren yang berikutnya bapak ibu keluarga telah rahmati para ustadz ustadz yang dimuliakan Allah ya setelah itu semuanya maka agar kemudian anak kita punya adab Qurani ya maka terakhir saya mengatakan jangan lupa berdoa Jangan jangan lupa berdoa, doa agar Allah jaga anak kita, doa agar Allah bimbing anak kita, termasuk kita untuk kemudian kita doakan ya Allah mudah-mudahan saya menjadi ayah yang baik, mudah-mudahan istri saya menjadi ibu yang baik, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diratkan oleh Imam Abu Daud, diriwetkan juga oleh Imam Ibnu Majah, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, "Falahu da'awatin mustajab la syakka Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga doa yang mustajab, tidak ada diragukan lagi. Jadi memang mustajab tiga doa ini. Yang pertama kata Nabi SAW adalah da'watul walid. Bagaimana doa daripada orang tua. Walaupun disebutkan ada hanya satu, tapi yang dimaksud adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permintaan dari orang yang hadir kota liman rahimakumullah apa namanya berdoa untuk anaknya. jadi ketika orang tua itu mendoain buat anaknya ish cakep ini oleh Allah subhanahu wa taala akan dikabulkan yang kedua adalah orang yang dalam keadaan safar bepergian yang ketiga adalah orang yang terzalimi jadi orang tua ngedoain anak itu menunjukkan restu orang tua kepada anak. Orang tua mendoakan anak menunjukkan bagaimana orang tua support dengan apa yang dilakukan anak. Dan itu yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemuliaan bahwa doa pada saat dia seperti itu tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, berikut adalah beberapa contoh doa yang pernah dilantunkan oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Bagaimana dalam surat as saffat ayat 100 Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam di mana Nabi Ibrahim berdoa Robbi habli minas ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang anak termasuk daripada orang-orang yang soleh. Jadi lihat doanya itu begitu. Bagaimana kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian anaknya itu menjadi anak yang soleh. Jadi doa yang berikutnya adalah doa Nabi Zakaria, ya. di mana Nabi Zakaria mengatakan Robbi habli miladun kadhuriyatan tayyibah Innaka kasami doa ya Robku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa permintaan dari hamba Subhanallah. Ya. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, yang terakhir adalah doa ibadah e, ibadur rahman yang sering kita dengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbana rob rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, itu sebenarnya adalah untuk e, apa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sini adalah Allah sebutkan ini adalah ibadur rahmat di mana ibadur rahman di antaranya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana min azwajina wa a'yun wa mutaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada hamba, kepada istri-istri hamba dan kemudian ya, untuk keturunan kami adalah seorang yang uh, menyenangkan hati lembut menyenangkan mata wajahna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang Qurani yang kemudian bisa dijadikan contoh oleh orang-orang jadi kembali bahwa ini adalah jangan lupa yang keempat berdoa kepada Allah. Sehebat apapun kita. Kita udah ikut training begini, kita udah ikut kajian tiap dua pekanan, tapi ingat ada satu wilayah itu merupakan wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para ustadz ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu jua yang memisahkan kita jadi kembali bahwa ingin saya sampaikan berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim ini. Di awal tadi saya mengatakan luar biasa. Al-Qur'an itu fungsinya adalah bagaimana menjadi pengobat, penawar. Bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber daripada kehidupan manusia. Dan tadi saya sampaikan ya, betapa pentingnya anak yang soleh. Kita pengen anak soleh kita ini kemudian kelak satu surga dengan kita. sumhan Kemudian tadi saya mengatakan tentang hakikat keluarga dalam Islam. Kemudian tadi ada empat hal bagi kita agar kemudian rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang Qurani. Dan anak-anak kita bisa kemudian menunjukkan adab yang Qurani. Tadi dari awal saya mengatakan bagaimana kemudian orang tua bisa mencontohkan. bagaimana orang tua harus soleh duluan nih, jangan sampai kemudian apa namanya terkalahkan oleh anak-anak kita kesolehan. Dan dengan kesolehan itu juga maka Allah akan jaga anak-anak kita di tempat yang kita nggak bisa untuk mengontrolnya secara langsung baik bapak ibu allah subhanahu wa rahmati saya kira saya cukupkan demikian ya dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita dalam membentuk keluarga Qurani khususnya adalah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita saya kira demikian ya jazakumullah khairat saya kembalikan kepada ibu guru ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, ya, pelajaran buat saya pribadi juga untuk menanamkan ini di dalam keluarga. Ya, sepertinya sudah banyak juga di sini yang mau bertanya, ayah dan bunda. Jika ingin bertanya langsung dengan Ustadz boleh silakan raise hand. Sudah ada atau belum? Ya, ayah dan bunda sebelumnya uh, saya mengingatkan kembali bahwa sudah ada absen untuk melakukan absennya ya. Oke. Ini ada Ustad, uh, ada yang bertanya lewat chat Ustadz ya. Saya jawab dulu yang dari ya. bundanya Syafiq ya. ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau sebuah rahmati. Uh, mohon maaf saya jawab dulu yang dari pertanyaan bundanya Syafiq yang ada di kolom chat yaitu izin bertanya Ustadz bagaimana caranya mendidik anak yang menginjak remaja agar tidak tergoda terhadap lawan jenis. Ya. Yeah. Baik, ini uh, dalam istilah Islam Islam itu mengenal istilah akil balik, ya. Jadi justru dalam ilmu psikologi Islam itu yang dikenal itu adalah akil balik dan bukan remaja. Akil itu menunjukkan bagaimana tingkat kematangan akalnya dan balik itu adalah menunjukkan tingkat kematangan fisiknya. Nah ini yang menarik ayah bunda yang dimuliakan Allah adalah bahwa kadang suka nggak sama nih, ya antara fisiknya sudah kelihatan besar. Tapi ternyata juga emosional dan akalnya itu enggak sama, nggak beriringan. Nah ini eh, makanya harus kemudian ngepas nih antara eh, akil dengan baliknya. Untuk kemudian masalah terhadap lawan jenis, ya maka pada saat anak itu akan akil balik, akil balik ini bagi perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, dan akil balik bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ya. Nah, pada saat usia-usia akan mereka mengalami akil balik, kita orang tua sudah menyiapkan. Jadi kemudian kita sampaikan kepada anak putri kita, kakak, nanti kalau kakak kemudian eh, suatu hari keluar darah, ya, itu bilang ya ke Umi, bilang ya ke Bunda, Abang, kalau nanti suatu hari Abang mimpi, kemudian eh Tiba-tiba, oh, kayak ngompol, kayak pipis. Misalnya, itu nanti bilang ya sama Bunda, bilang ya sama Umi. Ya. Nah, itu ketika mereka kemudian cerita, kakak ini dengan kakak mulai keluar darah. Ini artinya adalah darah haid menstruasi. Berarti, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih kakak menjadi wanita yang sempurna. Abang juga demikian. Nah mulai saat ini maka segala ibadah itu wajib buat kalian. Termasuk juga bagaimana kalian tidak boleh lagi untuk kemudian e, bercanda yang berlebihan. Dalam hal ini tentu adalah yang kita jelaskan batas-batas kepada e, apa namanya e, laki dan perempuan. Bunda faham. Jadi dikasih penjelasan, ya. dikasih penjelasan bahwa ketika diakil akil balik. Maka di situ ada tanggung jawab dia, yaitu berkaitan dengan kewajiban ibadah, dan ada juga yang harus diperhatikan yaitu bagaimana menjaga apa namanya rambu-rambu pergaulan laki dan perempuan. Yang kedua, bunda yang dimulakan Allah buat anak itu kemudian mau cerita dengan kita. Jadi kita itu menjadi teman setia, gitu sehingga kemudian dia cerita nah dengan dia kemudian mau cerita itulah memudahkan kita untuk kemudian mengarahkan budak kok aku kalau ini sama ya gitu ya dia cerita misalnya teman laki yang ada di kelasnya atau gimana nah ini ketika dia mau cerita kita bisa mengarahkan jadi intinya yang kedua adalah setelah yang pertama tadi memberikan pemahaman yang kedua anak itu agar nyaman dan mau cerita dengan kita okay dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita sering-sering ingatkan ya, tentang bagaimanakah Islam mengajarkan kepada kita tentang masalah perjodohan, tentang masalah percintaan dan lain sebagainya Saya kira itu buat apa namanya Bunda Syafiq atas pertanyaan untuk yang tadi di eh, WA, kalau bisa di apa namanya? Ya, Ustadz. Uh, sudah ada nih, Ustadz. Di chat ada. juga. Uh, uh, dari Bunda SK kelas 4C. Uh, ingin izin bertanya, Pak Ustadz, jika ingin membangun anak yang Qurani, nilai-nilai yang soleh, namun jika ada dua pasangan, salah satunya kurang soleh, bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Sedangkan anak adalah peniru ulungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu Allah semua telah rahmati ya. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah bahwa kita dengan suami ini harus kemudian memiliki visi yang sama. Ya. Kalau kemudian geraknya belum sama, tapi paling nggak visinya. Kalau visinya sama, misalkan mohon maaf suami mungkin karena keterbatasan waktu dengan kerjanya atau suami juga keterbatasan pengetahuannya, ya dipercayakan saja sama istrinya. Ya udahlah bunda aja deh. Ayah nggak begitu ngerti. Ya, tapi dia ya, Nah ini yang tadi saya maksud adalah bagaimana kita punya kesamaan visi dan misi dengan suami untuk kemudian membangun uh, keluarga yang Qur'ani. Ya. Nah kalau kemudian eh, katakanlah kita ambil contoh misalnya suami kita kok ibadahnya kurang atau mungkin baca Qurannya juga kurang nggak bisa ditonton yang pertama adalah tentu ini menjadi tambahan ladang pahala buat bunda untuk kemudian memberikan nasihat kepada suami ayah kan kita pengen anak yang soleh ya gitu ya dari sekarang yuk sholatnya dibenerin misalnya Ya, dan jangan langsung kemudian kebanyakan Bunda. Kita lihat dulu mana yang paling prioritas. Misalnya, mohon maaf kalau sholatnya ternyata masih belum e, rutin ya, misalnya. Ya itu aja dulu. Gitu. Bagaimana kemudian Ayah perbaiki sholatnya atau kita ajak ya sholat bareng yuk. Ya. Ayah kita bareng yuk sama anak dan lain Ya itu aja. Kalau kemudian sholat udah udah beres ya tadi. Ya. Misalnya yang lain Ayah udah dong. Jangan musik-musik terus ya gitu atau setagus kita perlu bikin lingkungan rumah tangga yang Quran ini ya. Jadi bagaimana kemudian yang di-stel, merotak, di mobil gitu juga. Sebenarnya kan banyak waktu ya. Saya aja kadang kalau antar anak ke sekolah atau kemudian ini itu di mobil itu kita bisa murojaah dengan anak jus 30, jus 29 gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa tadi mana yang prioritas? Ya, jadi kembali Bunda yang pertama samakan persepsi, yang kedua kita bimbing pasangan kita untuk kemudian melakukan perubahan tadi biar tambah soleh, dimulai dari yang wajib-wajib aja dulu sholatnya. Kalau itu udah misalnya ya berkaitan dengan Qurannya, ya, dari apa yang di di rumah, dari apa yang di di mobil, nah, gitu ya. Nah kalau yang lain Bunda bisa ini kan, ya. sama berarti. Target kita bisa dua, anak dan suami misalnya. Kita ajak ke toko buku, ayah, bunda pengen deh itu foto pemandangan atau foto keluarga kita diganti dengan kaligrafi Quran atau apa. Jadi ke anak juga kita ini tadi saya katakan bagaimana agar lingkungan rumah itu Qurani, ini kemudian dampaknya ke anak dan suami. Saya kira itu, sehingga kemudian bisa apa namanya seia sekata dengan pasangan. Wallahu ya, ya Bunda uh, Apakah ada yang ingin bertanya lagi Di sesi kedua Saya buka pertanyaan Untuk sesi kedua Ya, Ustaz uh, Sepertinya Ayah dan Bunda sudah cukup Untuk materinya Baik sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, Untuk membentuk generasi Qur'ani yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, ada empat. Yang pertama, kita harus membangun visi dan misi. Kedua, memahami keutamaan Al-Quran. Yang ketiga, lingkungan Qur'ani. Yang keempat, memberi motivasi. Dan yang terakhir adalah doa. Ya, tentunya... Al-Quran akan menjadikan kita sebagai obat sebagai petunjuk untuk kita semua, insya Allah semuanya kita bisa membangun keluarga generasi uh, Qur'ani kita dengan baik. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya, uh, dan Ayah Bunda, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Uh, saya persilakan untuk Ustadz memimpin doa kegiatan hari ini. Ustadz, ya, baik para Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama istighfar pada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Mari kita hadirkan wajah orang-orang yang kita cintai. Kita sertakan mereka dalam doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru. Kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. waj'alna lil muttaqina imama ya Allah kami semua yang hadir dalam kajian Allahumma ya Allah kami semuanya berharap padamu ya Allah ya Tuhan kami kami mengakui tiada sekecil apapun nikmat yang kami rasakan atau yang dirasakan oleh saudara dan sahabat kami yang lain melainkan seluruhnya darimu ya Allah bagimulah segala puji dan kesyukuran Allahumma ya Allah kami semua yang hadir dalam acara ini, seluruhnya bersimpuh di hadapanmu dengan mengakui masih banyak dosa dan khilaf kami. Sehatkan raga kami, sehatkan penglihatan kami, sehatkan pendengaran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha memberikan rizki. Limpahkanlah rizkimu yang Maha luas bagi kami. Cukup yang halal, jauhkan yang haram sejauh-jauhnya dari kami. Allahumma ya Allah di kesempatan yang mulia ini. Kami mohon juga ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surgamu. Ya Allah, sekiranya kiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup. Berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga. Lahirkan dari rahim istri kami, anak-anak yang soleh dan soleha. Jaga akidah dan akhlak anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak sholat. Jadikan anak-anak kami gemar membaca Al-Quran. Anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang rajin dan taat beribadah kepadamu dan anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, sebagaimana bahagianya kami kumpul dengan mereka di dunia, kumpulkan kami kembali dengan mereka di surga. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sehidup sesurga. Jadikanlah keluarga kami keluarga Qur'ani, keluarga yang senantiasa diperdengarkan Al-Quran. Keluarga yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Keluarga yang senang untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ya Allah, jadikanlah Al-Quran kelak menjadi syafaat bagi kami. Menjadi penawar daripada penyakit batin dan penyakit fisik kami. Allahumma ya Allah, berkahilah ukhwah di antara kami. Bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa bifadli subhanaka rabbina. Rabbil ya, 'izzati terima kasih Ustaz ayah dan bunda sebelum saya tutup saya mengingatkan kembali agar mengisi absen pada chat yang sudah diberikan ya. Mari kita tutup. Uh, pertemuan ngopi kita yang kesembilan pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin istighfar astagfirullahalazim dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, izin pamit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz. Sallu